like a bell cut. Saya berharap, selalu berharap bahwa keadilan untuk Zevi ini akan terjawab gitu. Bahwa bapak-bapak dari pihak kepolisian, mereka secara serius menangani kasus meninggalnya anakku, Zevi. Dan segera proses hukumnya ini ada penaikan status di proses hukumnya. Ya, ini sudah terlalu lama, sudah 10 bulan berlalu di hari Natal ini. Lebih dari 10 bulan ya. Bentar lagi masuk ke bulan ke-11. Jadi ini kasus sudah terlalu lama. Akhirnya kemarin saya dengan Kak Seto, Kak Heni, dan Om Wemi sudah ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti bagaimana proses hukum ini berlangsung gitu untuk Zevania, dan saya nggak akan berhenti.